Rahman Rahim. Innaaladin yatalun Kitab Allah, wa akamu salat, wa anfaku mimma razzakonahum siram wa alaniyah. Yarjuna tijarat alantabur. Sadaqallahul alazim. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Agung Darussalam, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Agung beserta dengan jajarannya. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku semua Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali kita menyatakan Rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Sehingga pada kesempatan ini, di subuh ini Kita masih dapat mengayungkan tangan, melangkahkan kaki, datang bersama dalam rangka yaitu adalah untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu dengan mendirikan salat subuh secara berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan dengan salat subuh yang kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada panutan kita semua, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang membawa umatnya dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang yang disinari oleh pancaran iman dan takwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alania yarjunat tijaratan lan tabur sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah mendirikan ibadah salat dan orang-orang yang menginfakkan atau yang mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah baik itu secara terang-terangan maupun secara diam-diam maka golongan inilah yang mendapatkan perniagaan dari Allah yang tiada merugi dalam ayat ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwa ternyata seorang hamba itu bisa berniaga dengan Tuhannya bisa berbisnis dengan Tuhannya jadi kita ini Bapak Ibu bisa mengadakan bisnis dengan Allah kalau manusia sesama manusia mengadakan bisnis maka masih ada potensi mengalami kerugian, betul Pak? Kalau manusia sama manusia berniaga atau berbisnis Masih ada potensi mengalami yang namanya kerugian Tapi ketika seorang hamba Berbisnis dengan Tuhannya Berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah Tidak akan mengalami lagi yang namanya kerugian Malah yang didapatkan yaitu adalah keberuntungan semata Terus bagaimana cara kita berbisnis dengan Allah Berniaga dengan Allah yang pertama yaitu adalah iat suluh kitab Allah. Maka rajin-rajinlah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang mulia, Pak. Kalamullah yang sangat mulia yang bersumber dari yang Maha Mulia. Kemudian diantar oleh malaikat yang sangat mulia yaitu malaikat Jibril. Dan disampaikan kepada nabi yang sangat mulia, jadi semua mulia, mulai dari kalamullah yang sangat mulia, perkataan Allah yang mulia, firman Allah yang mulia. Kan, kalau perkataannya Allah, Pak, itu namanya firman. Ya, kalau perkataannya nabi itu namanya sabda. Ya, kalau ulama fatwa, jadi Allah berfirman, nabi bersabda. Ulama berfatwa baco berkata itu pasangannya pak ya tidak boleh tidak boleh kita salah pasang pak tidak boleh baco bersabda apalagi baco berfirman tidak bisa jadi Allah berfirman Nabi bersabda ulama berfatwa baco berkata jadi mulai dari kalam Allah yang sangat mulia firmannya Allah sangat mulia bersumber dari yang maha mulia yaitu Allah Kemudian diantar oleh malaikat yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan disampaikan kepada Nabi yang sangat mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini Pak, mau menjadi orang yang mulia, maka dekat-dekat oleh dengan Al-Quran. Karena tidak ada orang tidak mulia Pak kalau dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah pasti mulia Pak. Kalau di dunia ini sudah nampak kemuliaannya, apalagi nanti kalau di, kalau di akhirat. Jadi salah satu cara kita berniaga dengan Allah, yaitu adalah senantiasa iatuluna kita Allah. Senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mangkaraah harfan, min kitabillah palahu hasanatan wal hasanatu bi ashiri Siapa yang membaca satu huruf dari Quran, kata Nabi, palahu hasanatan diberikan kepadanya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri salihah. Setiap satu kebaikan bernilai atau berbobot sebanyak sepuluh pahala. Artinya satu huruf yang kita baca dari Al Quran maka bernilai sebanyak sepuluh pahala. Jadi baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hurufnya berapa pak? Bismillah sembilan belas. Jadi sembilan belas dikali sepuluh berapa? 190. Jadi baru baca bismillahirrahmanirrahim maka sudah mendapatkan pahala 190. Itu baru basmalah. Tapi kalau mau dapat pahala banyak, Pak, jangan baca bismillah saja terus. Coba bismillah saja terus dibaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Katanya sudah banyak pahala ke ustaz. Kenapa? Sudah banyak kali baca bismillah. Baca juga surah yang lain, ya kan? Ha, jadi satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an maka insyaallah kita akan mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di bulan Ramadan nanti dilipat gandakan oleh Allah pahala kita menjadi 70 kali lipat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama cara kita berniaga dengan Allah. Yang kedua cara kita berniaga dengan Allah Bapak Ibu yang tidak akan mengalami kerugian yaitu adalah wa salah. wa salah. Mendirikan shoh, sholat, jadi sholat itu harus didirikan, harus didirikan. Makanya konsep dalam Al-Quran itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang ibadah sholat, selamanya Allah bercerita di dalam Al-Quran itu selalu menggunakan konsep atau kata-kata musalla, aki musalla, aki yang asal katanya. Kalau dalam bahasa Arab yaitu adalah kama. Kama artinya berdiri. Jadi ketika Allah firman di dalam Al-Qur'an mengatakan aqimish Salah, maka salat itu harus didirikan. Salat itu harus didirikan sehingga ada, ada hadis Nabi korelasinya dengan mengatakan as-shalatu Ya, salat itu adalah tiangnya tiangnya agama. Ini tiang pak, sifatnya apa tiang ini pak? Bapak tahu sifatnya ini tiang apa? Sifatnya berdiri pak Artinya sholat itu memang harus di Harus didirikan pak, tidak boleh tidak Sholat harus didirikan Bukan hanya sekedar dilaksanakan Seorang ulama besar, ahli tafsir, profesor doktor Quresh Shihab, Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang mendirikan sholat dengan orang yang hanya sekedar melaksanakan salat tok saja itu berbeda. Apa perbedaannya orang mendirikan salat dengan melaksanakan salat tok saja? Kalau melaksanakan salat tok saja, tiba waktunya salat dia salat. Ya. Kemudian sama sekali tidak ada rasa kecintaan di dalam hatinya kepada salat. Mau salat tidak salat sama saja. Itu orang yang masih sekedar mendirikan salat, Pak. Belum dikategorikan orang yang cinta dengan ibadah salat. Tapi kalau yang namanya cinta dengan ibadah solat, pak, cinta dengan ibadah solat, ya. Maka itu maksud dengan orang yang mendirikan ibadah solat. Gampang pak kalau kita mau buktikan kalau kita memang betul-betul cinta dengan ibadah solat, gampang membuktikan pak. Dan siapa yang bisa merasakan diri kita sendiri pak yang bisa merasakan kalau kita ini memang betul-betul cinta dengan ibadah solat. Ya. Contoh sudah jam 2 kita belum melaksanakan salat zuhur. Kalau bapak Pak siapa namanya Pak? Pak Ali. Ya, kalau Bapak sudah jam 2 belum melaksanakan salat zuhur Pak. Kira-kira apa yang Bapak rasakan di dalam hatinya Pak? Ada kira-kira perasaan-perasaan lain Pak ada Pak? Ada. Yang rasakan apa Pak? Rasa kegelisahan. Ya kan? Sudah jam 2 ini belum salat, Belum salat zuhur. Ada kegelisahan di dalam hati Pak. Ada rasa ketidaktenangan di dalam hati. Berarti bapak sudah cinta dengan ibadah sholat, Pak. Gelisah Pak kita kalau tidak sholat. Ya kan? Sudah jam 5 belum salah zuhur, belum salah asar. Ada kegelisahan di dalam hati Pak. Ya. Itu sebagai salah satu bukti bahwa kita memang betul-betul cinta dengan ibadah sholat. Tapi kalau orang Pak sudah jam 2, sudah jam 5 belum salah asar. Tidak ada kegelisahan dalam hatinya Pak, belum cinta dengan ibadah sholat, Pak. Pokoknya salat tidak salat sama saja. Salat tidak salat sama sama saja. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita pak bahwa salat itu memang betul-betul harus kita dirikan. Yang kedua yang dimaksud mendirikan ibadah salat yaitu adalah mampu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang diajarkan salat. Karena salat itu pak ada nilai yang diajarkan. Yang pertama salat itu pak mengajarkan kepada kita nilai kedisiplinan. Dari segi apa? Dari segi waktu Coba lihat sholat itu Lima waktu yang Allah perintahkan kepada kita Itu sudah ditentukan waktunya pak Betul? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabang Maukuta Itu sholat memang sudah ditentukan Waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman Jadi kalau mau lihat orang Disiplin pak Dalam kehidupan sehari-harinya Lihat dari sholatnya kalau sholatnya disiplin lima waktu bisa berjamaah di masjid, insya Allah yang lainnya pun bisa disiplin pak. Kalau dia guru disiplin masuk ngajar, kalau dia dosen disiplin masuk ngajar, kalau dia karyawan disiplin masuk kerja, kalau dia pegawai disiplin masuk kantor, ya kan? Kenapa disiplin? Karena sholatnya disiplin pak. Ya, subuh bisa jamaah di masjid. Zuhur bisa jamaah, asar, maghrib, isya bisa jamaah. Disiplin dari segi solatnya. Karena memang sholat itu mengajarkan kedisiplinan dari segi waktu. Yang kedua, sholat itu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, ada namanya nilai kejujuran. Coba lihat di dalam sholat. Sholat itu memang betul-betul mengajarkan kejujuran kepada kita Pak. Di mana nilai kejujuran itu? Dari segi jumlah rakaat. Saya mau tanya Bapak, satu kali lagi Pak ya. Banyak sekali pertanyaanku ini. Satu kali lagi Pak, saya tanya. Kalau bapak salat zuhur sendirian di rumah, di dalam kamar, tidak ada yang melihat pak, hanya bapak yang ada dalam kamar melaksanakan salat zuhur. Kira-kira zuhurnya bapak berapa rakaat bapak laksanakan? Berapa rakaat pak? Bapak berani laksanakan dua rakaat? Berani pak? Zuhur, bapak berani laksanakan satu rakaat dengan alasan tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, ya kan? Berani pak? Tidak berani pak. Kenapa tidak berani? Karena kita merasa rugi kalau melaksanakan zuhur tidak sesuai dengan jumlah rakaat. Betul. Itu artinya salat mengajarkan kejujuran. Biar tidak ngawasi, Pak. Pasti kita salat sesuai dengan jumlah rakaatnya, Pak. Biar tidak ada yang lihat, Pak. Kenapa? Karena merasa diawasi dan dilihat oleh oleh Allah. Nilai kejujuran namanya, Pak. Biar tidak ada yang melihat sesama kita, Pak, manusia. Kalau kita sholat, pasti kita melaksanakan sholat itu sesuai dengan jumlah rakaat. Yang ketiga, sholat itu mengajarkan kepada kita nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan Pak. Di mana kebersamaan itu dalam sholat berjamaah. Coba lihat tadi Pak Imam. Kalau Pak Imam ruku, semua ikut ruku Pak. Pak Imam itidal, semua harus ikut tidak, Adakah yang berani Pak Imam ruku ada yang sujud? Maunya ada. Ada yang berani Pak langsung sujud? Tidak ada Pak. Batal sembahyangnya Pak kalau Pak Imam ruku kemudian dia langsung sujud. Ya kan? Itu artinya salat mengajarkan nilai keber kebersamaan Pak. Jadi kebersamaan dalam kehidupan ini perlu kita perhatikan. Kenapa salat sendiri mengajarkan kebersamaan? Buat apa kita selalu berjamaah kalau tidak ada kebersamaan di antara kita? Sedangkan salat sendiri dengan berjamaah mengajarkan kebersamaan Pak. Mengajarkan kebersamaan Mulai dari takbiratul ihramnya imam kita sudah sama-sama Ya rukunya imam kita sudah sama-sama Sampai memberi salamnya imam Kita sama Kita sama-sama semua pak Ya Itulah yang kita perhatikan kehidupan sehari-hari itu pak Nilai kebersamaan ya, Itu kita perhatikan Kemudian yang keempat Salat itu mengajarkan kepada kita nilai keadilan. Di mana keadilan di dalam salat, Pak? Yaitu adalah saf. Ini saf ini, Pak, mengajarkan keadilan. Artinya apa? Siapa yang duluan datang pasti di depan. Tanpa memandang dari status sosial. Betul, Pak? Biar bupati, wakil bupati, presiden sekalipun Kalau masbuk harus di belakang. Siapa suruh terlambat? Ya kan? Iya pak. Kalau kita sudah sementara solat terlambat pak masbuk harus di belakang pak. Tidak pernah ada terjadi ketika kita solat Apalagi sudah rakaat kedua. Datang presiden menerobos ke depan. Minggir saya presiden. Tidak pernah pak. Artinya apa bahwa solat mengajarkan keadilan. Mengajarkan keadilan pak. tanpa memandang status sosial kita, siapapun kita kalau datang ke masjid, pokoknya duluan datang di depan. Ya. Terlambat datang masuk harus di belakang, Pak. Adil, Pak. Dari segi soft. Ya, adil dari segi soft. Yang kelima, salat mengajarkan kepada kita yaitu adalah nilai kepedulian, peduli. Di mana kepedulian kita? Di dalam salat. Ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nilai peduli pak Peduli kanan Kanan kiri kita Salat itu mengajarkan kepedulian Artinya apa? Kalau kita sudah salat harus peduli Peduli kepada siapa? Peduli kepada sesa sesama pak Makanya penting yang namanya mengeluarkan zakat Karena itu zakat ada nilai kepedulian di dalamnya sehingga sholat dengan zakat itu menjadi ibadah satu paket. Coba lihat dalam Al-Quran. Ketika ada kata-kata akimu sholat pasti ikut di belakangnya. Wah zakat. <gifat> Betul Pak Imam ya? Iya, banyak dalam Al-Quran begitu. Akimu sholat wa zakat. Dirikan solat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kenapa sholat dengan zakat digandengkan? Karena memang ibadah satu paket Pak. Ini ibadah satu paket. Tidak boleh dipisah Pak. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan ada tiga ayat yang merangkai dalam Al-Quran. Tiga ayat Pak. Dia berangkai. Artinya kalau satunya dilaksanakan maka satunya harus dilaksanakan lagi. Ada tiga ayat itu Pak. Yang pertama akimus salah wa atuz zakat. Dirikan salat tunaikan zakat. salat dengan zakat tidak bisa dipisah. Ulama memahami orang dirikan salat tapi tidak zakat maka tidak sempurna salatnya Dia zakat kemudian tidak salat tidak sempurna zakatnya. Harus berbarengan ini Pak sehingga dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ya al bakhil yadkhulul jannah walau zahidan orang kikir itu kata Nabi tidak masuk surga meskipun dia rajin sembahyang artinya salat dengan zakat itu ibadah satu satu paket yang kedua ada ayat yang berangka seperti ini atiullaha wa atiur rasul taat kepada Allah taat kepada rasul tidak diterima taatnya seorang hamba kalau hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Begitupun sebaliknya. Ayat yang, yang ketiga yang merangkai, yang merantai dalam Al-Quran, yaitu adalah li wali walidah. bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang orang tua. Ini tidak bisa dipisahkan ini Pak, tidak bisa dipisahkan. Ya itulah sebabnya di dalam kehidupan sehari-hari ini harus ada nilai kepedulian kepada sesama manusia. Karena salat sendiri mengajarkan kepedulian kepada kita. Ketika kita salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", itu adalah nilai kepedulian. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, terakhir, maaf Pak, agak panjang sedikit karena terakhir. Yang ketiga, kata Allah, "Ya, cara kita berbisnis atau berniaga dengan Allah, yang tidak akan mengalami kerugian." Ya, yaitu adalah orang yang berinfak mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah. Ya, baik itu secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Ternyata kalau berinfak Pak bisa terang-terangan. Terang-terangan yang dimaksud hari Jumat diumumkan. Alhamdulillah jamaah atas nama Bapak Abdullah 10 juta rupiah. Itu terang-terangan Pak. Tidak apa-apa Pak. Silahkan disebut. Yang penting tidak ada riak di dalam hatinya. Tidak ada riak Pak. Untuk apa disebut namanya memberikan motivasi kepada orang jangan hanya tahunya protes tapi tidak pernah menyumbang kampanya gitu pak ya kan memberikan motivasi oh bapak Abdullah nyumbang masa saya tidak bisa nyumbang usahaku -usaha sama dengan bapak Abdullah ya kan memberikan motivasi pak ya disebutkan tidak apa-apa ya baik secara terang-terangan kata Allah maupun secara diam-diam. Orang berinvest secara diam-diam juga boleh. Hari Jumat diumumkan, hamba Allah 20 juta rupiah. Ya kan? Hamba Allah Pak. Tidak sebut namanya. Hanya hamba hamba Allah. Tapi yang jadi masalah hamba Allah yang nyuman 20 juta ini, dia colek lagi temannya di bawah. Kau tahu itu hamba Allah 20 juta. Saya <tuh>, katanya. Tidak perlu lagi dicolek teman. Nah, kalau hamba Allah 20 juta. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Inilah tiga cara kita berniaga dengan Allah Pak, berbisnis dengan Allah. InsyaAllah kita tidak akan mengalami yang namanya kerugi, kerugian. Yang pertama dekatlah dengan Al-Quran dengan cara selalu membacanya. Yang kedua mendirikan ibadah, ibadah salat. Yang ketiga wa'amfakumi marazakanahum. Yaitu adalah dengan cara berinfak mengeluarkan sebagian Harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, baik itu secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan juga ini adalah merupakan pertemuan saya yang terakhir kepada Bapak Ibu semua. Pada perjalanan kali ini, insya Allah mudah-mudahan perjumpaan kita, ya silaturahim kita pada kesempatan ini, membawa keberkahan bagi kita semua. Juga sekaligus pada hari ini saya minta pamit ya kepada seluruh jamaah Masjid Agung Darussalam saya sangat berbahagia dan berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua jamaah Masjid Agung karena bisa bersilaturahim bisa saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan salah ucap ataupun ada kata-kata yang kurang berkenang di hati Bapak Ibu semua insyaallah mudah-mudahan bisa dimaafkan karena di dalam hadis Nabi dikatakan baligu anni walau ayah sampai itu meskipun satu ya satu ayat ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah demikian akhirul kalam minallahi almustaan walhitiklan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh